Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik, selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Wamen Suhasil Nasara, Pak Wamen Tommy, Pak Thomas Jiwandono, dan seluruh pejabat eselon 1, serta seluruh pelaksana. Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih ke semuanya. Terima kasih. Maaf Bapak, tidak ingin membuat drama. Tapi saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf secara pribadi, secara tulus. Saya yakin sebagai manusia, untuk agak keren sedikit menggunakan bahasa Latin, errare humanum est, atau to err is human. Atau bahasa Arabnya, karena tadi Pak Muhammad Gaddafi menggunakan bahasa Arab banyak. Al insanu mahalul koto wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian, Banggar, pimpinan, anggota, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudra pengampunan dan maaf.